Gini bu, gaya abang. Pertahankan, pertahankan. Satu, dua, tiga, ya. Ganti gaya, kayak gini. Oke. Oh, no, 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 no. Hai Inverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini saya akan membahas beberapa video-video lucu dan kocak dari hewan-hewan di sekitar kita. Seperti apa kelucuannya? Langsung saja kita mulai videonya. Sering terjadi di masyarakat, seorang kakak yang sangat sayang pada adik perempuannya sulit banget untuk menolak ajakan bermain seperti main jual-jualan atau main boneka-bonekaan atau mungkin salah satunya bermain putri duyung-putri duyungan seperti pada video berikut ini guys, yang memperlihatkan seorang kakak yang sayang pada adiknya terpaksa untuk menuruti kegiatan atau permainan adiknya yang bisa dibilang sangat bertolak belakang buat dia seorang kakak yang ya seorang laki-laki lah ya. Langsung saja lihat video berikut ini guys. Seringkali kita dihadapkan pada kondisi di mana kita menghadapi situasi yang tidak terduga. Salah satunya bertemu dengan hewan liar seperti ular mungkin. Salah satunya seperti pada video ini yang hasil akhirnya tidak bisa kita duga, guys. Oh, pelit ya. Buat kita yang sudah memiliki pasangan, ini sering terjadi guys, saat kita sebagai laki-laki ingin meminta maaf atas kesalahan yang sengaja atau yang tidak disengaja, sering terjadi hal-hal seperti pada video berikut ini guys. Jadi saat minta maaf, si perempuan atau si betina gitu kayak agak nolak-nolak gitu ya. Coba lari dari kenyataan, tapi aku takut kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit, yang ku ingin kau di sini. Akhir-akhir ini sering banget terdengar istilah sleep call, di mana kita mendapatkan telepon atau video call sebelum kita tidur atau menjelang kita tidur atau mungkin lagi berbaringan kali ya. Tidak hanya manusia, terjadi juga pada hewan guys ya. Seperti pada video berikut ini. I sleep call. Saat masih kecil sering banget kita mengutarakan cita-cita atau keinginan kita. Saat kita sudah dewasa ingin menjadi apa, misalkan ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara mungkin, atau menjadi pilot dan lain sebagainya. Hal itu berbanding terbalik dengan video, cuplikan video maksud saya berikut ini yang cita-citanya agak sedikit nyeleneh gitu ya. Langsung saja ini dia. Mama, aku kalau misalnya udah gede mau jadi dokter boleh? Boleh dong, bagus jadi dokter. Kalau pilot? Boleh, lebih keren lagi malah. Kalau jablay, boleh gak mau jajab? Mulut! Ngomong lagi lu! Gue kepet lu ya! Ngomong yang bener apa? Mas, jangan! Stop! Bertarung! Cukup lah, kenapa gue dipukul?
Gue yang nyari, lo yang makan. Sini ah. Sini. Ih, min cepet-cepet aja lu. Aku goblok anjing. Aduh, goblok kagetin aja lu. Bodoh-bodoh ngomong apa sih lu? Iya, Bu Ratna mah emang pelit itu mah orangnya. Ih, emberan. Orang waktu itu aja aku lagi lapar-laparnya. Tahu enggak? Dia tuh kenapa, Jang? Kayaknya kita direkam dah. Direkam. Aduh, gimana ini kalau misalkan ketahuan kita diomongin? Bawa apaan ya? Kayak pernah ingat cuma apa ya? Makan. Jatuh banget ini pisang gua. Hah? Kagak ada sopan-sopan. Ini pisang jatuh langsung bener-bener kagak bisa dimakan sama sekali. Sudah rahasia umum tingkah laku dari kucing oranye yang petakilan, ya loncat sana loncat sini. Salah satunya seperti pada video berikut ini yang mengakibatkan kucing oranye tersebut menjadi atau mengalami hal yang tidak akan dia terlupakan. Seperti sih begitu ya. Oh, mati ketuh. Indonesia merupakan negara yang memiliki dua iklim atau dua cuaca, yaitu musim hujan dan juga musim panas. Ketika musim hujan sering banget hal tak terduga terjadi, salah satunya seperti pada video berikut ini nih guys. Kita duduk kat kawasan penduduk tu rumah kat sana. So ni abang meter tahan jalan, tak tahulah ada ikan ke tak. Kalian pernah tidak sendirian di rumah namun tiba-tiba pintu rumah kalian terbuka sendiri? Kira-kira kalau sudah terbuka sendiri itu apa yang ada di benak kalian, guys? Buat yang bingung, ini nih jawabannya. Pada video selanjutnya terlihat seorang mas-mas sedang main alat musik yaitu gitar, namun tiba-tiba pemandangan yang tidak terduga terjadi yang akan membuat kalian semua kayaknya bakal tercengang nih. Salah satu alasan mengapa kucing banyak dipelihara oleh manusia yaitu karena tingkah lakunya yang konyol, guys ya. Salah satu buktinya menurut saya itu ada di video berikut ini nih, guys. Pada video selanjutnya memperlihatkan beberapa orang sedang ngeprank zebra di alam terbuka, namun hal tak terduga terjadi, guys. Langsung saya coba dicek videonya. No. Seperti pada video sebelumnya, saya mengatakan bahwasannya kucing memiliki kelakuan yang konyol-konyol ya guys ya, yang rada aneh gitu ya. Salah satunya ya seperti ini nih. Don. Huh? Don. Huh? Don. Huh? Don. Huh? Don. Huh? Don. Huh? Gimana guys, menurut kamu video mana nih yang paling lucu dan menghibur? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru seputar konten-konten menarik di channel ini. Oke, saya undur diri, salam dari Probolinggo, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.